Ya, Sri, hari ini mau masak apa? Mau masak sayur asem sama apa ya? Goreng apa ya? Mak, goreng-goreng apa? Goreng apa ya? Mati Mama Isyari nanti. Goreng apa ya tadi? Tempe, tempe sama ikan asin. Ikan asin sama nyambel, biasa nyambel. Makanan kampung. Makanan kampung biasa, makanan kampung. Ini. Guys, panas nyongkreng guys. Tumben kayak hujan. Wah, wangi ya. Wangi pakai sereh. Panas-panas sayur asem. Guys, panas congkreng guys. Panas congkreng, guys. Mau hujan biasanya, guys. Tinggal masak sayur asem nih. Enggak, masih banyak kok. Masih goreng-goreng juga belum, goreng lawuhnya belum. Ini tapi mendung. Mendung ya, tadi mendung. Panas congkreng. Dan panas congkreng, mendung ke biaya, tapi panas congkreng itu terus hujan. Karena mendung, mendungnya, mendung bedak tepisan sih. Ini bumbu sayur asam, ada cabai, garam, bawang, dan kacang. Tambah gula merah dan asam. Asam. Guys, nyayur asam. Banyak pisan nih nyayurnya. Waduh, suka meletek, Pak. Hah? Waduh, banyak-banyak bener ya. Jasin. Iya. Waduh, mantep. Lumayan nih, digojakin. Ya. Dan harus dikasih bergojok. Mari kok. Pas. Sip, bagus, 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 enak. Iya. Goreng tempe nih, Pak. Iya, goreng tempe. Tempe yang segede-gede. Tahu. Tahu. Biar goreng tempe sedikit. Biar ini berasa. Iya. Iya. Panas nyongkreng. Panas nyongkreng ya. Makannya di sawah aja panas nyongkreng. Iya. Iya. Enggak ada. Dia nyambel ya teman-teman ya. Tinggal nyambel? Ya, iya nyambel. Panas, tolong. Yes. Ya. Yeah. Tinggal lemak. Sambal tomat, ayam, ikan asin teri. Ini sayur asam sama nasi liwet, mantap. Sendok, sendok Nak. Kok nggak dipotok gini ya? Hehehe.
Hup, mes. Kajen. Ayo mulai, siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Kita makan di sawah dengan sayurnya sayur asem sama teri sama ayam. Ya oke. Okay. Kita dulu makan kirim dulu. Suaranya berisik ya. Pada itu cuma berisik karena ada air mengucur gede. Ya nih. Orang ini pakai sayur asem sambal. Keluarkan cecin lagi. Kacang panjangnya udah kolot. Kayak kacang panjang. Nah, lihat balik nih. Mochi deh. Bukan cah panjang. Nya kamari udah berapa ini kemudian tuh. Kamari. Besar. Oh iya. Marin. Saya asam panas nongkreng. Panas nyongkreng sama mau hujan juga, jadi rasanya juga enak sih karena mau hujan, makanya di sawah. Yang dia ikannya sambal ayam pak ayam sambal itu itu jelegur ayam kuah iya kuahnya aku teman-teman aku sukanya senengnya kuah kalau nggak tanpa kuah saya rasa nggak enak kuahnya banyak. Halir, we. Halir, sus. Ini lah, ya. Nggak aja, ya. Pecamu. Halir, pecamu, ya. Ini rasanya sayur asem. Bikin sendiri. Rasanya mat. Asin. Cuma sayangnya ini kacangnya tutung. Kacang? Kacangnya tutung. Tutung? Menggoreng kacang apa? Sampai tutung. Apa nggak apa nih? Tutung luarnya doang, dalamnya sih nggak tutung. Ya, selamat makan teman-teman semua. Semua subscriber dimanapun Anda berada. Di Sabang sampai Merauke dan dari luar negeri juga selamat makan semua. Mas Pri asli orang Jogja, Bantul, tapi tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Ini punya orang Kuningan. Nih teman-teman, saya makannya banyak. Karena aku kerja di sawah, ya. Dikit itu mah. Itu udah dua kali. Lah. Belum. Maaf, gak dibacain namanya-namanya, tapi salam-salamnya buat semua aja ya. Semua subscriber. Salam buat subscriber. Dari ujung sampai merah, oke. Okay. Ya. Dari Aceh ya. Sampai ke Papua. Sampai Depok. Jadi Abi makannya dari. Sampai sebenarnya semua. Semoga tayangan ini menjadi apa?
menjadi tonton yang sangat menarik sekali di sawah ya. Ya. Ada lagi maju, adik. Ada lagi maju. Pengen ikut dong. Teman sebelahnya tangga lagi maju. Kalau orang sini namanya lagi menyambut. Nyambut. Nyambut itu lagi apa namanya ngulas sawah buat ditanami besok tanami padi tandur itu. Orang sini nyambut ini. Makanya sayur asam. Makan sawah enak. Tapi itu nasinya ada yang hitam. Nasinya kerak. Nasi sayur asam. Sambal lalapan dan asin. Asin juga. Makannya di saung karena panas nongkrengnya maksudnya. Kenapa panas nongkreng? Ya karena biasanya habis pagi mau hujan. Udah itu malah sekarang waktunya waktu hujan sih. Kemarin nggak panas nongkreng, sekarang panas nongkreng. Besoknya mau Jumat sih ya. Berarti upload-nya hari Jumat, kalau nggak Sabtu. Segernya banyak. Lemonnya hijaunya. Ya teman-teman ya, jangan lupa tonton terus Mas Bri makan di sawah bersama keluarga ya, Mas kamerawan. Tapi pas nggak hujan nih, ya. Kalau hujan ya mungkin nggak bisa nyuting lagi pada hujan ini. Pas kebetulan nih berarti pas panas dong kita pas ya panas dong kayak pas kebetulan aja nih hari ceria. Maksudnya buat kita nyuting itu jadi alhamdulillah kebagian. Biasa kemarin hujannya besar sekali, sekarang alhamdulillah terang, tapi nggak tahu ntar sebentar lagi nih nggak mendung soalnya karena mau hari Jumat. Besok hari cuma Jumat, besok Jumat terang. Sekarang ini malam Jumat berarti ntar malam Jumat dan semua teman terima kasih kepada suster di semua ya. Dari Sabang sampai Merauke yang telah menonton terus Mas Bri, yaitu acara makan bersama di sawah terus bersama Mas kameraman, istri saya, Mas saya. Ini permintaan dari subscriber mudah saya penuhi, makan sawah terus. Ya mudah-mudahan aja sering nggak hujan, jadi apa namanya bisa makan di sawah, bisa masak di sawah. Kalau hujan ya itu kendalanya karena hujan, karena mungkin musim hujan. Kendalanya kan di hujan aja nih. Dari di jagungnya, bisa kembang. Hujan dan
saungnya saung tomatis. Saungnya saung soalnya di saung gini ya. Saung tomatis, saung tomatis ya mah. Begini ya. Tapi walaupun begini juga bisa ditempatin ini lah maksudnya bisa berteduh. Gak masalah kan namanya di sawah. Gak permanen maksudnya. Yang penting bisa berteduh lah. Ya teman-teman ya, kita cukup sekian aja ya. Ini Mas Bil bersama keluarga sekiranya untuk diri. Ya mudah-mudahan tayang ini menjadi apa? Menjadi tontonan sangat menarik sekali ya teman-teman. Khususnya untuk subscriber semua seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, seluruh semuanya ada semuanya. Jadi sedunia antara jagat ya, makasih banyak. Dan Mas Bil segera untuk diri. Dan jangan lupa subscribe supaya channel Mas Bil bisa berkembang lebih jauh lagi, lebih tinggi dan lebih banyak lagi. Dan terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dede Albi.